yang itu je. Wajib tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala mati dia, binasa dia, kena kembali kepada Allah Ta'ala belakang. Wajib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون Ayat 95 sampai 99 Suratul Anbiya. Walaupun cerita dia kisah ha-ha dia tak habis lagi dah. Allah Ta'ala firman di sini, dan mustahil kepada penduduk sebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak. Maknanya semua tiap-tiap orang, tiap-tiap tempat atas muka dunia ni yang Allah Ta'ala binasa semua tiap ya berlaku hari kiamat, Tuhan ayat katanya mustahil puak-puak ni tak kembali kepada Allah. Maknanya semua tiap-tiap orang, tiap-tiap penduduk bumi ni kena kembali belaka kepada Allah untuk menerima balasan. Ini adalah tegah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang katanya wajib. Wa haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un. Haram di sini artinya wajib. Kalau kita dengar, haram ke mana? Kenapa jadi wajib? Maksud daripada ayat ni iaitu je wajib tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala mati dia, binasa dia, kena kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Wajib. Termasuknya kita. Pas dunia semua ni ya hancur belaka dah. Nak kembali kepada dunia semula. Annahum ni Ibn Abbas kata annahum la yarji'una ila dunya qabla yaumil qiyamah. Mustahil nak pergi kelik ke dunia dan tak pergi kepada akhirat. Mustahil. Sebab itulah menjadi suatu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Setiap orang, setiap tempat yang manusia duduk, apabila dunia ni hancur dah, maka dengan tersendirinya manusia akan pergi kepada akhirat. Tapi belum pada peristiwa nak berlaku hari kiamat tu, Allah raya peristiwa ataupun alamat tanda kiamat yang besar, iaitunya hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ada tersebut di dalam suratul Kahfi. Tak berapa surah yang Allah Ta'ala sebut Ya'juj dan Ma'juj. Saya pun duduk heran juga, duduk heran sore. Apa tak sebut Ya'juj? So, tapi bila sebut Ya'juj dan Ma'juj, apa kena sebut penku? Kena sebut kedua. Siapa, siapa tu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah anak cucu Nabi Adam. Takut-takut kita duk gambar katanya puak dia ni botol ke jin ke. Mari tak tahu mana. Anak cucu Adam maknanya
anak manusia daripada anak cucu Nabi Nuh yang bernamanya Yafith. Anak Nabi Nuh, apa tu? Cucu cicit cocok. Sapakah hari ini Ya'juj dan Ma'juj dia ada, tapi Raja Zulkarnain dikatuk tepat dia. Hal ini tak ada kena ular lah, sebab kita banyak rakyat hubungi dengan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Jadi pada berapa ribu tahun dulu tu, Zulkarnain yang Allah Ta'ala wui kuasa kepada dia, dikatuk tepat buat Ya'juj dan Ma'juj nak tubik. Tapi dia rakyat Zulkarnain, dia rakyat katanya, satu hari nanti tembok ni ataupun benteng kampung besar yang aku katuk ni akan diredah oleh puak Ya'juj dan Ma'juj sebelum berlakunya hari kiamat. Jadi khija puak-puak Ya'juj dan Ma'juj ni, iaitunya semua tiap-tiap kara di atas muka bumi dia kainak belakang. Mari tamlai lang bagai-bagai di atas muka bumi. Dalam tafsir ni, dalam tafsir Ibn Kathir, ia katanya yasra'una fil mashi ila al-fasad wal ila al-fasad. Mereka itu apabila tubik daripada lubang ataupun tempat hak puak dia duk kerong atas muka dunia ni, dia duduk atas dunia juga. Tapi apabila tubik pak, masya-Allah, segera untuk buat kerosakan di atas muka bumi. Manusia-manusia ni kali nyerepih tok dia kali. Semua benda-benda hadut ada atas muka bumi, puak dia kena habis. Masya-Allah. Tapi Allah Taala we mati puak dia dengan tak besar sangat, iaitu dengan malang. Dengan serang apa ni? Dia panggil sumuk ulat gitu. Puak-puak dia mati masuk dalam hidung. Cuba kita tengok maksud ayat 90 ni. Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok. Tembok di sini artinya benteng kampung besar tu yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Maknanya puak-puak ni dia duduk di pasang bangu. Dalam Quran tu dia katanya hadab. Hadab ni artinya bangu. Kalau bangu kecil dia panggil Hudaib. Sebab tu dia panggil Hudaibiyah. Nah, Hudaibiyah artinya tempat yang pasang bangu naik sikit-sikit, hatu dia panggil Hudaib. Bangu kecil. Tapi kalau hadab artinya tempat pasang nen kau, tempat tinggi-tinggi, hatu situlah tempat Ya'juj dan Ma'juj nak keluar. Wallahu alam lah duduk mana atas muka dunia ni. So, cuma orang sanitan katanya duduk di Asia Klang. Wallahu alam duduk mana, negeri mana, tempat mana. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh. Nah, yakni mereka meluru keluar untuk membinasakan umat manusia dan ketenteraman dunia. Kaum Ya'juj dan Ma'juj kesudahannya dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan serangan sejenis ulat. Nah, tu ulat ya. Gimakan puak dia. Nah, yang membunuh. Demikian menurut hadis-hadis Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ni ada laktan cirak-cirak yang Nabi royak di dalam hadis-hadis hubungnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mari pula hubungnya dengan hari kiamat. Allah royak waqtarabal wa'du. Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Masya Allah. Dalam Quran royak ni beribu tahun lebih dah yang Allah royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sapa kepada sahabat, sapa ke kita hari ni. Tuhan royak katanya dekat dah dengan kiamat. Lepas tu perkataan iqtaraba ni banyak dalam Quran. Iqtarabatis sa'ah waqtarabal wa'du. Nah, sudah hampir hari kiamat, sudah hampir masa yang dijanjikan. Masya Allah, banyak. Bahkan dalam Quran pun ada nama satu surah, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah hari kiamat.
Lepas tu kebanyak ke isi yang ada di dalam Quran yang tu hasbuk bila sebut hari kiamat adanya hubungnya dengan balasan. Maka kita pun apabila pas telitah hari kiamat, jangan lupa katanya kiamat tu adalah benda yang wajib berlaku dan ia sakut dengan kita doitrum. Sakut dengan hidup kita atas muka dunia dan balasan untuk kita nak terima sikit lagi di akhirat. Allah, ini boleh katakan tiap-tiap orang kena mikir sama dia. Lepas tu jangan peha katanya kiamat tu lama lagi. Dekat dah, dekat dah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tu hai raya tanya raya kepada Nabi. Gapo kau yang memberitahu kepada mung hey Muhammad, mudah-mudahan kiamat tu akan berlakunya tak lama dah lagi. Nah. Lama tak lama dah lah. Nak berlaku dah hari kiamat. Lama banyak gitulah. Kita duduk sekarang ni tengok bunga-bunga kiamat sudah pun berlaku belakor, alamat-alamat kiamat hok kecil. Cuma duk tunggu kiamat hok besar. Allah raya dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang besar yang benar, maka dengan serta merta pandangi mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliuk sambil berkata dengan cemas, aduhai celakonyo kami, ya wailana. Ya wailana ni galiknya orang kafir sebut patu kata kepada diri dia sendiri. Tu galiknya lagu tulah. Kalau depa sesore ya laitani. Ya wailana. Dalam surah Yasin ada juga dah sebut ya wailana qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka itu sebut celakalah kami, binasalah kami. Siapalah yang cokeh kami daripada tempat yang kami duduk ni? Maknanya mati lama dah. Tapi kena cokeh tu baik. Sebab apa? Sebab untuk menerima balasan yang lebih teruk lagi. Masya Allah. Nah, aduhai celakonyo kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Ni semua orang kafir kecek pensi yang dia ukan. Tak ada nafi walaupun sorai pun orang kafir kecek lagu ning lah belakang. Qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiayai diri sendiri. Maknanya zalim kepada diri sendiri, mengaku katanya ia duduk dalam kafir atas muka dunia adalah suatu kezaliman. Lepas tu apabila bakit sikit lagi pun pakat mengaku katanya puak dia zalim. Allah, hak ni tu heroyak cirak-cirak ha orang kafir, apa tu lagi orang Islam kita. Hak ni kita kena fikir ayat tiap-tiap ayat dah, walaupun tu heroyak ha orang kafir, tapi kita kena support diri kita. Kalau sekiranya kita pesan-pesan orang kafir duduk atas muka dunia, tak ada duduk belah mana, tak ada mengaji, tak ada pehek ugamu, tak ada nampak nok kepada kebenaran, banyaknya dosa-dosa. Hari-hari ni Masya Allah, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, dengan perut, dengan kemaluan, dengan gotu, duduk buat dosa. Boleh katakan hari-hari. Lepas tu, cuba fikir katanya, kita nak pergi terima balasan macam mana di akhirat sikit lagi. Kalau sekiranya kita banyak dosa. Lepas orang Islam kita, jangan kita faham katanya, ah, tak apalah, dia mengucap 25 syahadah dah lagu-lagu mana pun tu, baik daripada api ni raka, masuk juga dalam syurga. Jangan duk fikir lagu tu. Kita kena fikirnya, kita nak selamat, tang tayuk rek, wik nanti rek, daripada ni raka tu, nak buat macam mana. Nak jadi selamat kita. Hak tu kita duk nak. Bukan katanya nanti nak renai, masuk dalam api ni raka. Hak ni, sebab kuam pencing apabila kita tengok orang-orang yang hidup atas muka dunia. Kalau orang kafir tu, kita usaha nak dakwah puak-puak dia. Sebab apa boleh Islam ni nak benar kepada orang kafir masuk Islam? Sebab apa? Sebab tak siwi dia masuk dengan kau. Haduk bosannya orang Islam kita hak asal ni daripada tok nenek. Kena jatuh, jeluh masuk dalam api ni aku. Hak tu wali'iyazubillah. Hak ni lah. Perlu kepada kita fikir lebih dahulu
Dan belum pada nak mati, tak ada kira tua, muda, tina, jatuh, kena fikir mulai hak aku duk buat semuanya tercatat, tertulis di dalam buku amalan. Aku kena meniti sikit lagi di sirat, di tengah-tengah apa, di bawah, di tengah kawah neraka yang aku kena jalan takut jereluh, tak ada siapa duduk sekali dengan aku, aku kena jalan sendiri mengikut pada amalan yang aku buat di atas muka dunia. Allah, fikir hal ni barulah hati kita berasa sekaligus berasa kecuk, berasa lembut, halu berasa hati kita. Kalau tak mikir hal ni, jangan duk harap katanya hidup kita nak jadi molek. Nah, walaupun amalan yang kita duk buat, kita yakin katanya bukan duk 100% kita khusyuk, kita ikhlas, bukan 100% dak. Tapi harap-harap gitulah, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan beri keselamatan kepada kita. Dunia pun baik, akhirat pun alhamdulillah baik mengikut apa yang Allah Taala takdir kepada kita dan usaha amal kebaikan, kebajikan yang kita usaha di atas muka dunia. Nah, insya-Allah kita sambung semula deh ayat selepas daripada ni, iaitu ayat 98. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.